Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar sepak bola setiap hari. Hasil leg kedua Timnas Laos vs Malaysia, tidak terima kalah dari Laos, supporter Malaysia langsung bilang begini. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info menarik tentang sepak bola Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Malaysia U23 secara mengejutkan gugur dari Piala AFF U23 2022, setelah dua kali kalah dari Laos, yang di atas kertas lebih lemah dari Harimau Muda. Kekalahan itu pun dikomentari oleh akun Instagram fans base Malaysia, @malaysiatiger.co, yang menyebut Harimau Muda sengaja mengalah demi kesehatan pemain. Menurut @malaysiatiger.co, Malaysia lebih mementingkan kesehatan pemain di tengah pandemi COVID-19. Sekadar informasi, beberapa pemain Malaysia memang positif COVID-19 jelang pertandingan kontra Laos. Timnas Laos U23 sukses mengalahkan Malaysia pada leg kedua Piala AFF U23 2022 di Morodok Techno National Stadium, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022, malam. Laos menang 2-0. Hasil ini mengantarkan Laos ke semifinal Piala AFF U23 2022 setelah menang dengan skor agregat 4-1 atas Malaysia. Sebelumnya di leg pertama, Laos unggul 2-1. Sejak awal pertandingan kedua Malaysia vs Laos, kedua tim saling menyerang. Beberapa tembakan Laos dimentahkan oleh skuad Harimau Muda. Gol baru tercipta pada menit ke-43 setelah Bonfachan Bounkong menggetarkan gawang Malaysia lewat tendangan bebas. Skor 1-0 untuk keunggulan Laos bertahan hingga injury time. Pada babak kedua, Malaysia tampil lebih agresif. Tak terima tertinggal gol, anak asuh Brett Maloney susah payah mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-86, Souk Sakonebowa Faifan menggenapkan keunggulan menjadi 2-0 setelah berhasil menceploskan gol ke gawang Malaysia. Dua menit berselang, Souk Sakone sempat kembali mendapat peluang untuk menambah skor tetapi gagal. Skor 2-0 untuk kemenangan Laos bertahan hingga peluit akhir tanda laga usai. Sukses mengalahkan Malaysia, Laos keluar sebagai juara grup B. Tim berjuluk The Young Sticky Rice itu, mengunci satu tempat di semifinal Piala AFF U23 2022. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.